buaya yang sudah tampil di layar kaca yang disaksikan oleh seluruh pasang mata Nusantara dan dunia. Terutama Kompleks Sportif ini dikenal dengan Kompleks yang merah dari dulu sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang ini di Kodim sana, di Polresta sana, Kompleks Sportif Karimaktunya tanda merah. Tapi puji Tuhan, generasi-generasi sampai ganti ke generasi kita, kita bisa merubah merah itu jadi hijau. Akhirnya tadi Kompleks Sportif kita ditakut, disegar. Pada akhirnya Kompleks ini melahirkan orang-orang hebat. Pemimpin yang ada di sini semua tadi harus bilang, bukan saja di olahraga, di politik, di pemerintahan, di ekonomi, di gereja, kita takut. Itu niat dan motivasi tersendiri dari pribadi dulu. Jadi kalau kita mau jadi pemain hebat, tapi kalau kita sendiri tidak ada motivasi dari diri kita sendiri, terus kita ikuti apa yang diarahkan oleh pelatih dan lain-lain, itu bisa jadi pemain yang hebat. Motivasi buat adik-adik bahwa langsung bisa memiliki, mungkin mirip dengan kakak juga dulu sering ikut anak-anak juga, ikut teman-teman bagaimana malam, tapi dari diri sendiri bahwa saya bisa ikut mereka, tapi saya tidak boleh terpengaruh, harus mereka ajak minum, saya harus minum. Saya lupa lagi, kan komen, aduh minta maaf, orang jemur sudah lama. Yo, my friend, semua yang ada sini, saya pun berpapas. Adik-adik di sini semua tim PAUD, cuma main-main saja nanti, jadi pemabuk, jadi apa-apa, pemikirannya negatif, tidak bagus. Itu yang, itu pemikiran dulu. Pemikiran hanya olahraga, pemikiran hanya hobi itu, hanya pemikiran dulu itu. Kalau yang sekarang ini sepak bola itu termasuk mata pencaharian. Jadi dengan melalui sepak bola, bisa masa depan, bisa capai masa depan yang ingin, bisa apapun yang kamu mau capai di depan bisa tercapai. Perkenalan apa itu semakin luas semua, macam contoh kecil kayak saya begini, kapan saya mau kenal Kak Ateng? Kak Ateng kan dulu ini pemain liga, pemain itu tidak kenal. Kenal Kak Ortis, kenal orang-orang yang di bagian pemerintahan seperti Kak Jopi atau Kak Lumes dorang. Itu mau kenal lewat gimana, tapi lewat sepak bola sudah. Main bola baru, oh ya sekarang saya bisa kenal ini, bisa mau cari pekerjaan, mau cari apa. Oh ini semakin gampang, semakin mudah. Untuk itu jangan berpikiran tentang sepak bola atau olahraga. Terutama olahraga, seperti sekarang kita punya basket, waktu sudah mulai terbentuk. Ini sangat bagus sekali. Maupun olahraga lain semua. Intinya ini sekarang di depan itu mata pencaharian juga, bisa bantu saya. Untuk itu tetap semangat, tidak boleh yang berpikir-pikir. Tapi tidak seperti sekarang ini, World Cup terkenal sekarang. Ada basket, ada sepak bola, dan didukung sama kalian punya abang-abang yang luar biasa, yang ada di kompleks. Jadi tolong itu kalian jaga baik-baik, jangan sampai mengecewakan mereka. Karena mereka mengeluarkan uang, mau kalian berprestasi, contohnya saudara di depan mata. Tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga, dan ini kehendak Tuhan untuk Ricky tampil di timnas. Dan ini suatu kebanggaan. Jadi itu jadi motivasi buat kalian yang ada di World Cup.